Halo, selamat pagi Tribuners, di mana saja kalian berada. Saat ini saya sedang berada di Kelurahan Tanjung, tepatnya di seputaran stasiun pengisian bahan bakar untuk umum atau SPBU di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Dan saat ini Anda menyaksikan kondisi yang cukup memprihatinkan di sisi kiri dari SPBU ini, di mana sebagian tembok pembatas atau tembok penahan ombak di SPBU ini sudah ambruk akibat ombak deras, dan area dari halaman SPBU ini sudah mulai tergerus. Itu seperti nampak dalam tayangan live streaming ini, cukup memprihatinkan. Untuk diketahui, informasi yang saya himpun, kejadian ini sudah berlangsung kurang lebih 2 hari terakhir ini. Ini tembok penahan ombak yang berada di pinggir SPBU ini sudah semuanya ambruk. Ini nampak jelas dalam tayangan live streaming ini. Halo untuk teman-teman Tribuners yang baru bergabung, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum atau SPBU di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di mana dalam tayangan live streaming ini Anda menyaksikan kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana sebagian dari halaman SPBU ini sudah tergerus oleh ombak, dan tembok pembatas atau tembok penahan ombak sudah ambruk semua. Hal ini nampak sekali dalam tayangan live streaming yang bisa Anda lihat sendiri. Seperti inilah kondisinya. Dan di samping SPBU ini hanya dibangun semacam penahan darurat yang terbuat dari seng. Anda bisa melihat sendiri. Ini kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Karena tidak demikian, aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU ini masih tetap berjalan, di mana ada beberapa pengendara sepeda motor yang datang untuk mengisi bahan bakar di sini. Nah, untuk diketahui bahwa SPBU ini letaknya di Kelurahan Tanjung, persis di belakang kantor Dinas Perikanan Kabupaten Ende. Nah, selain itu, SPBU ini juga dekat dengan dermaga ikan milik Provinsi Nusa Tenggara Timur atau aset milik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini dermaga ikannya. Tidak ada aktivitas bongkar muat ikan di dermaga ini. Nampak sepi. Oke, demikian Tribuners live streaming kita terkait dengan kondisi terkini di area SPBU Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Oke, terima kasih.